Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Nurut Channel, aneka ide usaha dan toko sembako. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pom bensin mini. Pom bensin mini ini cocok untuk diletakkan di depan toko kita, atau bisa juga dengan berdiri sendiri. Yang model pertama yaitu adalah model dengan satu nozzle, yaitu menggunakan satu selang. Untuk ukuran pom bensin mini ini itu memiliki tinggi 180 cm, lebarnya 75 cm. Di situ ada keyboardnya, ada digitalnya untuk melihat. Jadi teman-teman bisa meletakkan pom bensin mini ini di depan toko kita atau di depan rumah kita. Untuk harga pom bensin mini ini kisaran 5.400.000. Nah, ini seperti contohnya ya, kita taruh di depan rumah, atau kita bisa menggunakan atap rumah atau dibikin kanopi. 5.400.000 sumbernya ini adalah dari Shopee. Untuk pembelian, saya tidak menjual pom bensin ya, saya letakkan di link deskripsi penjual dari Shopee. Spesifikasinya nanti sudah siap pakai, ada buku panduannya, ada pompa khusus bahan bakar, lalu warnanya bisa dipilih. Selangnya panjangnya 3 meter menggunakan cat duko. Untuk model kedua yaitu adalah pom bensin ini dengan 2 nozzle, 2 selang. Harganya 8.800.000. Mungkin satu bisa Pertalite, satu bisa premium atau solar. Kapasitasnya 200 liter. Di dalamnya itu ada drumnya ya, untuk menampung bensin bercecer. Wattnya 125 watt. Beratnya 300 kilo menggunakan cat duko. Untuk model ketiga yaitu adalah dengan 3 nozzle. Nanti mungkin bisa isi Pertalite, Pertamax atau premium. Jadi sangat lengkap ya. Jadi untuk pembelian, saya tidak menjual pom bensin mini ini, tapi saya mendeskripsikan di link deskripsi tentang tokonya. Teman-teman bisa beli di Shopee, tinggal diklik saja di link deskripsi video ini. Harga pom bensin mini 3 nozzle yaitu kisaran 15 juta. Ini belum termasuk ongkir. Di atas ada tombol digital dan keyboard menggunakan cat duko dengan selang 3 meter. Pengiriman menggunakan Indah Logistik atau JNT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.